Silahkan sampaikan laporannya Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan dan kesehatan dapat mengikuti acara webinar dan pameran virtual inovasi karya teknologi dan manajemen penanganan COVID-19 pada siang ini. Salawat dan salam kami aturkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dalam peradaban manusia. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf, saya Ari dari Riau. Jadi biasanya akan ada sedikit pantun. Nyun sewu nih Pak Dirjen, Pak Pandu. Siap, siap. Buah korma laris terjual. Korma tiada gantikan nenas. FDTI tercinta adakan pameran virtual. Mengisi acara pameran Hateknas. Kegiatan webinar dan pameran virtual inovasi karya teknologi dan manajemen penanganan COVID-19 ini dilakukan untuk mengisi kegiatan ilmiah Hateknas ke-25 tahun 2020 yang diikuti oleh 39 fakultas teknik. Sekali lagi, 39 fakultas teknik yang bernaung di bawah FDTI dari berbagai wilayah di Indonesia, dari barat, tengah, dan timur. Ini kita lakukan dengan penuh rasa kepedulian terhadap suasana yang terjadi di Indonesia dan dunia umumnya terkena wabah pandemi COVID-19. Kami di Forum Dekan Teknik Indonesia telah mencoba berbuat dalam mencari inovasi-inovasi baru yang dapat dijadikan solusi dalam kondisi Indonesia saat ini. Terlebih lagi di sektor ekonomi, kita harus mengembangkan teknologi dan inovasi serta menggalakkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa di lingkungan fakultas masing-masing di teknik. Berbagai produk sudah dihasilkan mulai hand sanitizer, face shield, ventilators, robot pengganti tenaga medis, pembantu tenaga medis, juga disinfection chambers, dan banyak lagi produk lainnya yang dapat kita saksikan dalam video virtual dari masing-masing peserta nantinya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mendikbud, Bapak Mendistek, FDTI yang telah berkenan memberikan kesempatan dan arahannya untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Sekjen FDTI, Bapak Ibu Dekan yang telah berpartisipasi dan ikut serta dalam pameran kita ini. Mudah-mudahan pameran kita ini dapat pula kita jadikan sebagai ajang silaturahmi dan bertukar informasi, sharing ilmu pengetahuan dalam upaya kita bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Nah, secara pribadi terus terang kami memohon izin untuk mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada tim Fakultas Teknik UMI Makassar yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Teknik UMI selaku sekretaris kami, panitia, dan juga tim Fakultas Teknik Universitas Riau, Pekanbaru. Saudara-saudara yang terlibat dalam tim ini semua adalah orang-orang yang luar biasa dan tangguh, bersedia bekerja, bertungkus lumus sampai tengah malam selama beberapa hari ini. Kami apresiasi, mudah-mudahan untuk menjadi amal saleh. Jangan lupa, jaga kesehatan setelah ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami menyadari webinar dan pameran kali ini masih banyak kekurangannya, maka izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kami dari panitia dan semuanya jika ada kekurangan. Kami sudah mencoba memberikan yang terbaik. Terus terang ini tak lebih dari 7 hari. Begitu Pak Dirjen ya. Pak Dirjen hari Ahad minggu lalu memimpin rapat dan ini tim segera terbentuk. Dan setelah itu kami bekerja tak lebih dari 7 hari. Alhamdulillah ini bisa kita bangun. Dan mohon maaf kalau ada khilaf dan salah kekurangan. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua dan terus bekerja membuat inovasi-inovasi baru dan pencapaian solusi mengatasi berbagai permasalahan saat ini. Demikian sambutan dari kami. Kami sudahi dengan sebuah pantun. Inovasi ditemukan untuk solusi. Itulah tema Hateknas kita. Riset observasi sambil berdiskusi, teruslah berupaya kalahkan corona. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, Ari Sandia Fitri. Kami silakan kembali kepada Pak Dirjen. Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ari, Ketua Panitia. Pan, pan, pan.
Terima kasih Ketua Panitia. Pada kesempatan ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, bahwa peserta pameran ada 39 universitas dari seluruh Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya barangkali kita melihat secara umum atau secara garis besar peserta pameran yang hadir atau ikut pada acara pameran virtual Forum Dekan Teknik Indonesia kerjasama Ditjen Dikti dan Kemristek RI. Saya persilahkan tim untuk menampilkan pameran yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, di pameran kita ada 7 stand. Nah, di stand pertama itu terdiri dari 6 universitas, antara lain untuk stand 1 Universitas Riau, kemudian Universitas Hasanuddin, kemudian Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, dan lain-lain. Kita lanjut ke stand kedua, ya. Di stand kedua ini ada Universitas Mercu Buana, kemudian Institut Teknologi Bandung, kemudian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Balikpapan, Universitas Samratulangi, dan UTU. Nah, kita lanjut ke stand 3, ada Universitas Jember, ada Universitas Muhammadiyah Magelang, ada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ada Universitas Bung Hatta. Di slide ini tidak terlalu kelihatan yang kelima dan keenam. Ya. Oke, kita ke stand berikutnya, nanti akan kita informasikan secara detail pada saat sesi presentasi. Ya. Siap. Sekarang ada Universitas Asia Yogyakarta, kemudian Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi Bandung yang untuk Teknik Mesin dan Dirgantara, kemudian di slide ini nggak kelihatan ya, Universitas Pajajaran dan Universitas Tanjung Pura. Universitas Mula Warman. Oke. Di stand berikutnya ada Universitas Negeri Surabaya, ada Institut Teknologi Bandung, ini kerjasama dengan UNPAD ini, kemudian ada IT Telkom Surabaya, ada Universitas Kadiri, Universitas Persada Indonesia IAI, kemudian Universitas Trisakti. Stand berikutnya Universitas 11 Maret, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Andalas, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UPN Veteran Jawa Timur, dan Universitas Tadulako. Di stand terakhir, stand ketujuh, ada Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Pajajaran. Jadi itulah 39 universitas yang mengikuti pameran virtual yang kita laksanakan hari ini. Pak Isradi, Pak Menteri sudah masuk ya, Pak? Oh iya, oke. Okay. Pak Menteri sudah masuk. Oke. Okay. Selamat bergabung, Bapak Menteri. Assalamualaikum, Pak Menteri. Assalamualaikum, Mas Mendikbud. Pak Menristek dan Mas Menristek. Oh, Pak Menristek sudah gabung juga ya. Yeah. Selamat bergabung Bapak. Oke, selamat bergabung Bapak Menteri. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke Prof. Panu selaku moderator untuk memimpin acara siang ini. Kami persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sekjen FDTI, Prof. Isradi Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Menteri Riset dan Teknologi Kepala BRIN, Profesor Bambang B.S. Brojonegoro, beserta seluruh pejabat di lingkungan Kemenristek BRIN, yang kami hormati dan kami banggakan Mas Mendikbud, Mas Nadiem Anwar Makarim, beserta seluruh pejabat di lingkungan Kemendikbud. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ketum FGTI sekaligus Pak Dirjen Dikti Prof. Nisam dan Pak Sekjen FGTI Prof. Isradi Zainal, serta yang saya hormati Ketua Panitia Webinar dan Pameran Virtual Pak Ari Sandia Fitri. Yang saya banggakan dan saya hormati para dekan, wakil dekan, fakultas teknik di seluruh Indonesia, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu serta peserta webinar dimanapun Bapak Ibu dan Saudara dapat menangkap acara ini serta hadirin semua yang saya muliakan. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya di dalam webinar dan pameran virtual inovasi karya teknologi dan manajemen penanganan COVID-19 yang merupakan acara dari FGTI bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud dan Panitia Hak Teknas 2020. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mohon Bapak Ibu berdiri dengan menyesuaikan kamera. Dipersilakan, Panitia. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua bahwa bangsa yang akan cepat mencapai kemakmuran dan kemajuannya adalah bangsa yang inovatif dan mampu mengembangkan teknologi serta dapat menggilirkan teknologi-teknologi temuannya itu menjadi produk-produk yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara. Acara webinar ini nanti akan diawali dengan welcoming speech oleh Ketua Umum
DTI sekaligus Dirjen IPI Kemendikbud Prof. Dizam, dan setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Mas Mendikbud RI, Mas Nadiem Anwar Makarim, lalu akan diteruskan dengan sambutan dan arahan sekaligus pembukaan webinar dan pameran virtual oleh Pak Menristek Kepala BRIN Profesor Bambang Permadi Sumatri Brojonegoro. Untuk menyingkap waktu, kami persilahkan Pak Ketua Umum FDTI, Pak Dirjen PTI, untuk menyampaikan sambutan pembuka. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Panut yang saya hormati, dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Riset Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof. Bambang Permadi Sumatri Brojonegoro. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Manut Mulyono. Yang saya hormati Sekjen FDTI Pak Isradi Zainal. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar dan Pameran Virtual Karya Inovasi Teknologi Forum Dekan Teknik Indonesia, Prof. Ari Sandia Fitri dan Sekretaris Pak Dr. Zakir Sabara, rekan-rekan dekan, sivitas akademika, dan adik-adik mahasiswa peserta webinar dan pameran virtual. Untuk pertama kali ini kita gelar pameran virtual Forum Dekan Teknik Indonesia di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam teknologi, salam inovasi untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita merayakan, memperingati 25 tahun mengangkasanya Gatot Kaca N250 ke angkasa Pertiwi, dan yang menandai lahirnya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dan semangat yang lahir dari take off-nya N250 sampai saat ini masih terus kita gelorakan bersama-sama. Dan hari ini Forum Dekan Teknik Indonesia kami laporkan ke Pak Menristek dan juga Mas Menteri Dikbud. Forum Dekan Teknik Indonesia terus berkomitmen untuk membangun teknologi dengan menghasilkan sumber daya manusia unggul dan menghasilkan karya-karya teknologi dan inovasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Selama masa pandemi kemarin, rekan-rekan dari Forum Dekan Teknik Indonesia terus bergotong royong bekerjasama mewujudkan berbagai bentuk hasil teknologi dan juga menggerakkan mahasiswa untuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Jadi meskipun kondisi pandemi, karya dari Forum Dekan Teknik Indonesia, teman-teman dekan, teman-teman perguruan tinggi terus menggelora, dan banyak sekali karya-karya teknologi, karya inovasi maupun juga karya mahasiswa yang dihasilkan, lebih dari 1.600 yang kami data. Dan hari ini kita selenggarakan webinar sekaligus pameran virtual. Jadi ada 7 ruang pamer yang kita siapkan untuk 39 perguruan tinggi yang ikut pameran, tetapi dihadiri juga oleh ratusan fakultas teknik yang tergabung dalam Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi itu saya rasa prinsip dan semangat yang selalu kita gelorakan. Dan untuk menutup pengantar, mohon izin saya membaca puisi. Gunung Merapi puncaknya tinggi, Bakung berseni bersahaja sekali. Forum FDTI terus berinovasi, bangun negeri dengan karya teknologi. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Menristek dan juga Mas Menteri Dikbud atas perkenannya meluangkan waktu di siang hari ini untuk memberikan semangat dan dorongan bagi kita semua untuk terus menggelurakan semangat inovasi, semangat teknologi, dan semangat Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak Pak Ketum FDTI, Pak Dirjen Dikti untuk welcome speech-nya yang luar biasa. Dan tadi disampaikan bahwa pandemi COVID merusak tatanan ekonomi kita, atau paling tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi pandemi COVID mempersatukan kita, menggugah sinergi kita, serta membuat inovasi-inovasi kita menjadi kenyataan. Tantangan selanjutnya adalah hasil-hasil riset yang sudah ditunjukkan oleh rekan-rekan, dekan Fakultas Teknik beserta seluruh sarjana teknik ini harus menjadi produk-produk yang tergilirkan untuk keperluan bangsa dan negara. Selanjutnya kami undang Pak Mendikbud Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim untuk menyampaikan sambutan dan arahannya. Kami persilakan Mas Mendikbud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri Riset dan Teknologi BRIN, Profesor Bambang Brojonegoro. Yang saya hormati para dekan dan civitas akademika yang tergabung dalam Forum Dekan Teknik Indonesia. Dan para peserta webinar yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Luar biasa, ini suatu hari yang sangat spesial buat saya personal karena saya pecinta teknologi. Dan terus terang, menurut saya satu-satunya cara kita bisa lompat dan tidak harus mengikuti peta sejarah negara-negara lain yang harus mengikuti berbagai macam proses industrialisasi, manufacturing, sampai akhirnya mencapai knowledge economy. Satu-satunya cara kita bisa meleapfrog dan lompat agar kita bisa menjadi negara yang lebih maju dengan SDM yang maju dan lebih sejahtera adalah dengan teknologi. Adalah dengan teknologi. Kita, teknologi itu bukan menggantikan manusia. Teknologi itu meningkatkan produktivitas manusia secara dramatis dan non-linear. Itu. Dan untuk negara seperti Indonesia, untuk bisa melakukan pelompatan non-linear seperti tersebut, itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi. Jadi ini kesempatan kita bersama. Dalam kondisi krisis pandemi seperti ini, banyak sekali tantangan di negara kita. Banyak sekali krisis yang kita hadapi di bidang kesehatan, di bidang perekonomian, dan berbagai macam, bahkan di pendidikan, kita mengalami berbagai macam krisis. Tetapi salah satu titik terang yang saya lihat dari semua krisis yang terjadi ini, dua hal. Yang pertama adalah adopsi teknologi di masyarakat kita meningkat secara dramatis, dan ini mungkin tidak terasakan sekarang, tapi di dalam tahun-tahun ke depan, perubahan yang terjadi ini bisa sangat berdampak positif kepada masyarakat Indonesia karena lebih banyak melek teknologi, lebih banyak kenal toolkit-toolkit baru dari sisi guru, orang tua, universitas, dan lain-lain. Dan saya ingin pertama menyebutkan salut yang luar biasa kepada para dosen yang menyelenggarakan pembelajaran bagi para mahasiswa di masa yang sulit ini. Ini memberikan optimisme pada kita semua, walaupun begitu sulit, bahwa kita dapat melakukan perubahan yang cepat dalam pemanfaatan teknologi walaupun tidak sempurna, tapi semoga momentum ini kita pertahankan. Dan ini bisa jadi batu loncatan bagi kita untuk melakukan transformasi berikutnya. Salah satu hal tadi titik terang yang telah kami observasi adalah jumlah inovasi yang telah terlihat ya dari berbagai macam institusi pendidikan kita. Tidak kurang dari 1000 karya inovasi dan teknologi telah dihasilkan dalam satu semester kemarin. Nah bayangkan, dalam satu semester kemarin saja 1000 karya inovasi dan teknologi telah tercipta di dalam perguruan-perguruan tinggi kita di Indonesia. Jadi walaupun kita dalam masa krisis, kemauan dan motivasi untuk berkreasi, untuk berinovasi di pendidikan tinggi kita begitu besar.
dan ini harus kita semua rame-rame jemput bola, ya, baik dari pemerintah pusat, ya, baik dari para rektor, para dekan, dan tentunya mahasiswa-mahasiswanya juga harus menjemput bola motivasi ini diarahkan, didukung, dan diakselerasi. Karena ini kesempatan untuk kita mengasah bukan hanya kemampuan teknologi kita, tapi juga SDM teknologi kita. Nah, ini mungkin poin saya yang terakhir dan mungkin yang terpenting, ya, bahwa saya sebagai dari sebelum saya menjadi menteri, background di dunia teknologi, tentunya itu teknologi digital, jadi tidak termasuk teknologi manufacturing atau fisik. Tetapi satu hal yang saya pelajari selama pengalaman saya di dunia teknologi adalah kuncinya kualitas teknologi itu hanya satu, kualitas SDM yang menciptakan dan mendevelop teknologi tersebut. Jadi saya ulang lagi, kuncinya daripada kesuksesan dan adopsi daripada teknologi dan manfaat daripada teknologi untuk masyarakat itu tergantung kepada kualitas SDM yang membuat itu teknologi, yang merancang itu teknologi. Jadi kuncinya ada di situ. Bahwa apa yang kita sebut dengan berbagai macam inovasi, berbagai macam teknologi dari sisi teknologi udara, teknik, industri, digital, dan lain-lain, ujung-ujungnya itu adalah SDM-nya, kualitas dari SDM-nya. Apakah SDM itu bisa, bukan untuk bisa menciptakan berbagai macam inovasi itu, mereka harus bisa belajar kompetensi-kompetensi baru. Bukan hanya belajar mengenai teknologinya, tapi belajar bagaimana cara berkolaborasi dan berkreasi secara tim. Bagaimana mereka bisa mengasah kreativitas, bagaimana mereka bisa memproses data, bagaimana mereka bisa mempunyai suatu karakter untuk berani mengambil resiko, mencoba hal yang baru, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu adalah esensi daripada transformasi teknologi kita, kuncinya ada di SDM. Makanya saya ingin mendorong semua perguruan tinggi kita, bukan hanya di engineering, bukan hanya di bagian yang fokus kepada teknologi, tapi semua perguruan tinggi kita untuk melaksanakan Kampus Merdeka dengan semangat yang kuat. Agar, seperti yang saya ulang berapa kali, apa sih sebenarnya proses perubahan transformasi kita untuk industri 4.0 itu sebenarnya mudah untuk dijelaskan, sulit untuk dilaksanakan. Yaitu yang pertama adalah kita ingin sebanyak mungkin anak-anak kita keluar dari kampus untuk mendapat pengalaman di bidang teknologi dan lain-lain untuk mendapatkan soft skill tersebut dan kemampuan berkreasi dan berkolaborasi. Kedua, kita ingin dosen-dosen kita pun keluar dari kampus untuk mencari pengalaman kepemimpinan, pengalaman di dunia industri termasuk teknologi juga. Ketiga, kita ingin semakin banyak pernikahan massal yang terjadi antara universitas dan usaha, industri, dan berbagai macam industri, berbagai macam non-profit dengan skala yang besar. Jadi pernikahan massal terjadi. Dan kami juga menginginkan bagi sebanyak mungkin inovasi atau produk-produk riset dan inovasi yang terjadi di perguruan tinggi ini benar-benar bermuara terhadap penerapan di dalam masyarakat. Baik dari sisi kebijakan maupun produk inovasi yang terjadi. Jadi itu semua kebijakan kita akan mendorong ke arah perubahan perguruan tinggi tadi. Dan yang terakhir adalah apa yang terjadi di dalam kelas. Di dalam kelas semua perguruan tinggi kita harus berubah. Dari tadinya satu arah komunikasi, ya, dari dosen memindahkan informasi kepada para mahasiswa, harus kita ubah menjadi suatu perbincangan, suatu debat. Ya, di mana kita menginginkan kalau kita masuk ke dalam kelas-kelas universitas kita, yang terjadi adalah case study method, di mana mahasiswa berpartisipasi di dalam perdebatan, di dalam solusi, dan juga project based learning, di mana mahasiswa bekerja sama dengan mahasiswa lainnya menciptakan suatu karya yang nantinya akan dinilai, bukan hanya mengambil tes saja untuk mengetahui dia sudah menguasai materi itu, tapi dia menciptakan suatu karya yang signifikan dengan teman-temannya, dengan bimbingan para dosen.
Jadi inilah transformasi yang ingin kita ciptakan. Kalau kita ingin menjadi suatu negara yang maju dalam teknologi, kita harus fokus kepada pengembangan manusia yang bisa berkreasi di dunia teknologi. Dan untuk itu kita membutuhkan paradigma yang baru, kita membutuhkan perubahan yang dramatis agar Indonesia bisa maju dan SDM kita bisa unggul. Terima kasih. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Maju terus teknologi karya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mendikbud, Mas Nadiem Anwar Makarim, dengan arahan yang luar biasa dan tentu menginspirasi para dekan teknik se-Indonesia dan menginspirasi kita semua. Kita harus bisa mengembangkan teknologi dengan sebaik-baiknya, leapfrogging, dan kuncinya adalah berada pada SDM kita. Maka untuk menyiapkan SDM yang mampu mengembangkan teknologi dan mengungguli bangsa lain, kalau bangsa lain sekarang menaiki tangga, kita harus berjalan dengan eskalator. Kalau bangsa lain berjalan menaiki eskalator, kita harus naik lift biar kita bisa lebih cepat unggul dibanding bangsa-bangsa lain. Setuju, pendidikan kita harus bertransformasi dengan membawa problema-problema industri masuk ke kelas, dan mahasiswa kita juga harus terjun ke industri, ke lapangan-lapangan, sehingga apa yang dipelajari relevan dan kayut dengan kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Terima kasih sekali Mas Nadiem. Selanjutnya kami undang Pak Menristek, Kepala Badan Riset Nasional, Prof. Bambang BS Sumanti di Bojonegoro untuk menyampaikan arahan dan nanti sekaligus membuka webinar dan pameran virtual ini, Pak Menteri. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Mas Mendikbud, Mas Nadiem Makarim, Pak Rektor UGM, Prof. Panut, kemudian Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia, Prof. yang juga dijadikti, Prof. Nizam, dan tentunya segenap Dekan Fakultas Teknik dari seluruh universitas yang hadir pada kesempatan webinar kali ini, serta Bapak-Ibu peserta webinar. Ya. Pertama, tentunya saya berterima kasih karena FDTI secara konsisten dan secara teratur selalu melakukan kegiatan terkait dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Dan kebetulan tadi pagi kami sudah membuat acara mengenai peringatan dari Haktecnas ke-25 itu sendiri yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Dan tentunya kegiatan FDTI kali ini, yaitu webinar sekaligus pameran virtual, akan melengkapi ya rangkaian kegiatan Haktecnas yang rencananya akan berlangsung dari hari ini sampai nantinya tanggal 10 November 2020. Nah, untuk mengenai Haktecnas sendiri, mengenai kebangkitan teknologi, ya saya pertama kali terima kasih apa yang disampaikan oleh Mas Mendikbud tadi mengenai pentingnya teknologi, terutama untuk kehidupan kita semua, kehidupan manusia, dan khususnya untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, kalau boleh saya share ini screen, ya. Silakan, Pak Menteri. Halaman 2, ya. Terima kasih, Pak Rektor. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Mendikbud pas sekali, ya, bahwa teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi teknologi itu sangat dibutuhkan untuk membuat manusia itu makin produktif. Itulah yang kemudian mewarnai kehidupan ekonomi kita selama ini. Indonesia yang memang diberkahi dengan sumber daya alam yang luar biasa, kita memang sudah terbiasa dengan resource-driven economy. Kita menganggap ekonomi kita akan berjalan baik kalau harga komoditas tinggi. Harga minyak, harga batu bara, harga CPO tinggi, ekonomi baik. Nah, padahal kalau kita lihat persaingan masa kini, ya di mana
teknologi itu makin berperan, maka resource driven ekonomi ini menjadi tidak sustainable. Memang tahun 90-an kita sudah mulai berubah menjadi efisiensi driven ekonomi, di mana peran teknologi mulai kelihatan dalam konteks membuat ekonomi makin efisien dengan basis pada sektor industri manufaktur. Namun sayangnya setelah krisis 1998, efisiensi driven ekonominya menjadi agak kendor, ya, menjadi agak luntur, dan sampai hari ini saya sebagai ekonom pun masih menilai ekonomi kita itu masih resource driven, ya. Dan itu bisa terlihat juga, ya, paling gampang adalah pada daftar orang terkaya di Indonesia, ya. Kalau kita lihat daftar orang terkaya di Amerika atau di dunia, itu sudah menggambarkan mengenai teknologi itu sendiri. Jadi artinya orang yang menguasai teknologi, dialah yang menjadi orang terkaya di dunia. Nah, sebaliknya di Indonesia, hal itu belum terjadi. Karena yang menjadi orang terkaya itu masih yang menguasai sumber daya alam, ya. Baik itu batubara, sawit, maupun terkait minyak bumi. Nah, ini yang harus diubah. Diubahnya adalah bagaimana mengalihkan ekonomi kita menjadi innovation-driven ekonomi. Ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, pertanyaannya, inovasi apa yang harusnya menjadi keunggulan kita? Ya, yang pasti inovasi pada saat ini kita bicara inovasi yang tentunya berbasis pada teknologi. Tinggal kemudian pendalamannya teknologi apa lagi yang harus kita perkuat supaya Indonesia daya saingnya meningkat di tataran global. Ya. Kita tidak bisa barangkali hanya meniru Jepang misalnya, ya, di mana Jepang mengandalkan inovasinya lebih kepada misalnya industri otomotif, atau Korea yang kemudian menjadi negara maju karena dia fokus pada inovasi terutama di bidang elektronik termasuk di telepon seluler, ya. Nah, apakah Indonesia mau seperti Jepang otomotif atau seperti Korea elektronik atau yang lainnya? Nah, disinilah mungkin peran Bapak Ibu di forum Dekan Teknik ini menjadi penting untuk melihat ke depan teknologi apa yang akan mengantarkan bangsa Indonesia untuk bisa berdaya saing secara global. Ya. Nah, kalau tidak mengikuti, kalau kita memang tidak mungkin, misalnya hanya meniru apa yang dilakukan Jepang atau dilakukan Korea, berarti kita harus melakukan sesuatu yang baru. Dan salah satunya adalah terkait dengan revolusi industri keempat, mungkin di teknologi digital, ya, seperti yang sekarang ini mendominasi tadi, ya, daftar orang terkaya di dunia. Nah, untuk menjalankan ekonomi berbasis inovasi di halaman berikut, mau tidak mau kita harus mengedepankan atau bisa mengimplementasikan triple helix secara mulus tanpa disrupsi, ya. Triple helix sudah ketahui sudah menjadi konsep yang mengantarkan misalkan Swedia menjadi negara, salah satu negara yang paling inovatif di dunia. Juga mengantarkan Korea, juga mengantarkan Swiss, dan banyak negara lainnya. Dan itu sudah menjadi semacam resep umum bagaimana inovasi itu berkembang di suatu negara. Nah, di Indonesia tentunya kita sudah mempunyai semua elemen dalam triple helix. Tetapi yang belum bisa berjalan dengan baik, dengan mulus, adalah hubungan atau komunikasi atau kolaborasi antar ketiganya. Nah, tadi Mas Mendikbud sudah mengedepankan konsep kampus merdeka yang salah satunya ingin mendekatkan akademisi perguruan tinggi terutama dengan dunia industri, ya. Yang selama ini biasanya hanya kita pikirkan kalau mahasiswa baru lulus, ya, ketika mahasiswa lulus baru kemudian kita sebagai dosen atau sebagai pimpinan universitas berharap supaya mahasiswa kita cepat diserap oleh pasar kerja. Artinya kita berharap mahasiswa kita dianggap siap pakai oleh industri. Nah, yang tidak pernah kita pikirkan bahwa seharusnya interaksi antara perguruan tinggi dengan industri itu berlangsung secara kontinu, terus-menerus, dan mahasiswanya sendiri sudah harus dikenalkan dengan hubungan akademisi atau hubungan perguruan tinggi dengan industri sejak mereka masih di bangku kuliah. Jadi tidak hanya ketika lulus mereka baru lihat kiri, lihat kanan peluang kerja di industri seperti apa. Tapi mereka harus dibiasakan sejak awal, sehingga kalau mereka sudah kenal misalnya dunia usaha atau dunia industri sejak awal,
tidak harus semua mahasiswa itu menjadi pencari kerja, tapi kita ingin lebih banyak lagi mahasiswa atau alumni atau lulusan itu kemudian menjadi pemberi kerja alias menjadi entrepreneur. Entrepreneurnya di bidang apa? Ya karena Bapak Ibu dari Fakultas Teknik, yang kita harapkan adalah Bapak Ibu nanti melahirkan lebih banyak startup, yaitu pengusaha pemula yang berbasis teknologi. Teknologinya tidak harus hanya digital, ya. Segala macam teknologi itu harus kita kembangkan, karena itu masih dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, siapa yang tentunya berperan untuk mendekatkan perguruan tinggi dengan industri? Kami di pemerintah, ya. Baik Mas Nadiem, saya maupun menteri-menteri lain. Kenapa? Karena pemerintahlah yang bertugas memfasilitasi, ya, komunikasi yang lancar, sinergi yang lancar antar perguruan tinggi dengan industri. Pemerintah juga nantinya yang bisa membuat industri tertarik untuk masuk ke dalam dunia R&D, research and development, atau litbang jirap kalau di istilah kita. Kenapa pemerintah berperan? Karena pemerintah adalah regulator. Pemerintahlah yang menentukan standar, pemerintahlah yang menentukan regulasi pengadaan barang, dan pemerintah juga lah yang menentukan akhirnya ekosistem yang diinginkan. Bahkan pemerintah juga lah yang kadang-kadang dibutuhkan sebagai pihak pertama yang melakukan pengadaan dalam jumlah besar dari hasil inovasi yang dikembangkan di dalam negeri. Nah, selain itu, pemerintah juga harus berani memberikan insentif. Mudah-mudahan insentif turunan dari PP 45 2019 yaitu super tax deduction untuk R&D sebesar 300% segera keluar peraturan Menteri Keuangannya, sehingga dunia usaha atau swasta atau industri mau masuk lebih ke hulu, mau terlibat lebih aktif dalam R&D, mau keluar uang lebih banyak untuk R&D, dan dunia perguruan tinggi juga karena berkomunikasi lebih baik dengan dunia industri, mau melihat lebih ke hilir dan mau mengembangkan, ya, hasil penelitiannya atau inovasinya atau patennya untuk inovasi itu sendiri, artinya menghilirisasi hasil riset yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kami langsung ke halaman 5, kira-kira apa peran perguruan tinggi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, ya. Yang pasti bagaimanapun perguruan tinggi itu sangat diharapkan perannya oleh masyarakat. Dan karenanya apakah yang namanya teknologi tepat guna atau hasil litbang yang bermanfaat buat masyarakat itu masih sangat ditunggu oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing, ya. Karena saya yakin perguruan tinggi ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Jadi artinya masyarakat di Indonesia dimanapun dia tinggal, dia akan sangat berkeinginan untuk menikmati hasil jerih payah penelitian inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen di terutama Fakultas Teknik, ya. Kemudian kita harapkan juga tentunya perguruan tinggi bisa menyediakan infrastruktur iptek-nya. Ya, karena bagaimanapun infrastruktur bersama sumber daya manusia adalah kunci dari kemajuan iptek. Dan kita lihat dengan didukung pemerintah juga tentunya infrastruktur iptek makin banyak tersedia dan hasil-hasil penelitian juga makin canggih, makin maju karena keberadaan alat-alat tersebut. Ya, kemudian peningkatan penelitian dosen dan mahasiswa, ya, ini tentunya tugas dasar, ya, dari pengajar maupun dari mahasiswanya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Mendikbud, kerjasama penelitian dari perguruan tinggi dengan industri. Nah, memang di sini kita melihat di Indonesia ini memang belum ideal dalam pengertian industri yang biasanya terlibat dalam kegiatan penelitian dengan perguruan tinggi, sebagian itu masih menggunakannya sebagai CSR. Corporate Social Responsibility. Idealnya kalau kita ingin menjadi negara yang berbasis inovasi seperti Korea, seperti Swedia, harusnya kerjasama penelitian itu intinya B2B, ya, karena memang kita ingin industri mencari manfaat dari penelitian yang sudah atau sedang dilakukan oleh perguruan tinggi. Dan sebaliknya perguruan tinggi istilahnya bisa memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan inovasi, pengembangan risetnya kepada dunia usaha. Ya, kalau hubungannya sudah B2B, komersialisasi berjalan lancar, massive production dari hasil inovasi sudah terjadi, maka itulah
ciri-ciri dari negara yang sudah maju yang berbasis pada inovasi. Nah, terkait dengan penelitian dosen mahasiswa, tentunya jangan dilupakan yang namanya jurnal ilmiah, ya, publikasi, dan yang juga tidak kalah penting adalah citasi. Ya, kita bicara tidak hanya kuantitas, tapi juga bicara kualitas. Dan selain jurnal ilmiah atau tulisan ilmiah, kita harapkan hasil penelitian dari para dosen melahirkan tentunya sesuatu temuan yang bisa didaftarkan dan mempunyai hak kekayaan intelektual, mempunyai hak paten, tapi kita harapkan paten tersebut kemudian ada yang membeli atau dirubah menjadi lisensi oleh industri atau oleh swasta. Nah, kalau perguruan tinggi sudah menerapkan hal-hal tersebut, saya yakin kontribusi penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia ini akan makin tinggi. Data hari ini menunjukkan dari pendaftar peneliti yang ada di kami, database-nya, mayoritas itu dari perguruan tinggi. Ya. Nomor duanya baru dari lembaga penelitian. Jadi artinya kami di Kemenristek BRIN sangat bergantung kepada Bapak-Ibu semua untuk terus meningkatkan upaya melakukan riset, pengembangan, dan tentunya inovasi yang lebih tepat sasaran. Nah, karena itulah di dalam Hakteknas ke 2020, ya, kami, halaman berikut ya, kami mempunyai tema dari Hakteknas 2020, inovasi sebagai solusi. Nah, apa solusi yang kita ingin pecahkan, paling tidak untuk saat ini, dalam masa jangka pendek ini, solusi mengenai kemandirian bangsa. Karena tentunya kita harus menyadari, ternyata karena memang bentuk perdagangan internasional yang semakin terbuka, maka Indonesia ini mengimpor cukup besar. Dan bahkan untuk beberapa produk, Indonesia sangat tergantung kepada produk impor. Nah, karena itulah kita ingin inovasi yang Bapak-Ibu lakukan mempunyai tujuan yang diprioritaskan nomor satu adalah untuk menjadi substitusi impor. Nah, khusus untuk Hartenas 2020 kali ini, ada tiga produk, ya istilahnya, yang kami luncurkan ya pada pagi hari tadi. Yang pertama adalah kita juga ingin hasil inovasi dinikmati oleh saudara-saudara kita yang tinggal di 74.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Karena itu kami mulai bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, program 100 desa berinovasi, ya, sebagai pilot awal di mana kita harapkan desa-desa tadi mulai bisa memanfaatkan teknologi, ya, untuk baik perbaikan ekonomi mereka maupun perbaikan lingkungan, ya. Kita ingin menjaga keseimbangan ekonomi dan ekologi di desa dengan pendekatan desa berinovasi kerjasama antar dua kementerian. Kemudian tadi kami juga meluncurkan strategi nasional untuk artificial intelligence, di mana kami memprioritaskan AI diutamakan untuk pertama layanan kesehatan, kedua reformasi birokrasi, ketiga pendidikan dan riset, keempat ketahanan pangan, dan kelima mobilitas dan kota cerdas. Ya, kita harapkan artificial intelligence sebagai bagian dari revolusi industri keempat akan menjadi mainstream, ya, dan mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas yang ada di Indonesia. Salah satu quick win yang akan kami dorong karena ini terkait pandemi COVID-19 adalah artificial intelligence untuk deteksi COVID-19. Dan tentunya kita sangat welcome kalau Bapak Ibu dari Fakultas Teknik, ya, ada sumbangan atau kontribusi dalam bidang AI yang terkait dengan deteksi COVID. Ya, intinya adalah kita menggunakan big data, yaitu data-data dari pasien, termasuk data kesehatan, untuk kemudian kita bisa membuat aplikasi yang bisa membantu masyarakat apabila mereka sedang bergerak, sedang melakukan mobilitas, apakah mereka misalnya berada di daerah merah. Kalau berada di daerah merah, kira-kira seberapa jauh mereka dari orang-orang yang memang positif COVID-19. Kemudian yang ketiga, dalam rangka kita mempromosikan produk inovasi yang kita bedakan dengan hanya sekedar produk dalam negeri. Jadi yang paling penting Bapak-Ibu dari Fakultas Teknik, kita ingin membedakan mana yang inovasi, mana yang sekedar produk dalam negeri. Kalau produk dalam negeri itu kita mengacu bahwa produk tersebut dibuatnya di Indonesia. Sedangkan produk inovasi Indonesia itu adalah produk yang dari tahapan
rancangannya, desainnya, sampai kepada pengembangannya, itu semua dilakukan di Indonesia. Jadi istilahnya hak patennya dan lisensinya itu memang dipegang oleh Indonesia sendiri. Nah, kita harapkan tentunya produk-produk ini semakin diminati oleh pengguna, oleh masyarakat. Karenanya bersama dengan LKPP, kita membangun dalam e-katalog, yaitu katalog elektronik untuk khusus produk inovasi, di mana listnya nanti akan ditentukan oleh Kemenristek Brin dengan melihat seberapa besar kandungan inovasi yang ada dalam produk tersebut. Ya. Nah, kemudian kami ingin juga menyampaikan beberapa prioritas riset nasional yang terkait teknologi, yaitu pertama bahan bakar nabati yang barangkali sudah banyak didengar Bapak Ibu sekalian, ya, hasil karya Prof. Subagio dari ITB, di mana beliau berhasil membuat katalis merah putih yang bisa mengkonversi minyak inti sawit atau palm kernel oil menjadi bensin, diesel, atau aftur yang sama persis kualitasnya dengan bensin, diesel, dan aftur yang berasal dari fosil. Yang kedua adalah drone kombatan untuk keperluan militer, elang hitam, ya, karena selama ini kita masih harus mengimpor drone kombatan dari luar negeri. Kemudian garam industri dengan tujuan kita mengurangi ketergantungan impor untuk garam industri dan garam untuk keperluan obat atau kosmetik, ya. Dan pesawat N219 yang kita buat versi amfibinya, mengingat tidak semua pulau di Indonesia mempunyai airstrip, mempunyai landasan, dan kita juga ingin agar N219 ini lebih bermanfaat untuk pertolongan ketika bencana, untuk membawa misalkan logistik bagi daerah-daerah terpencil, plus juga mendukung pariwisata, terutama pariwisata di daerah kepulauan. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini yang contoh katalis merah putih. Poinnya adalah, kalau yang tadi sudah saya jelaskan semuanya, tapi yang paling penting itu adalah bahwa sawit yang digunakan ini bukan sawit dari perkebunan, tapi sawit dari kebun rakyat. Bukan dari perkebunan besar maksud saya, tapi sawit dari rakyat. Ya, karena perkebunan besar pasti punya interest, mereka memproduksi CPO untuk kemudian diekspor atau diolah lebih lanjut. Sedangkan ini kita menggunakan tidak CPO-nya, tetapi dari minyak inti sawitnya. Ya. Nah, kemudian lanjut kepada drone, ya. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan adalah untuk satu produk seperti ini dibutuhkan kolaborasi yang sangat bagus. Di sinilah yang namanya triple helix harus benar-benar dijalankan. Pemerintah dalam hal ini adalah Kemenristek dengan Kemenhan, karena Kemenhan sebagai pemakai. Kemudian dari sisi penelitian, desainnya dilakukan oleh BPPT, ya, dan LAPAN, ya, juga terlibat. Nah, kemudian di sisi industrinya, maka terlibatlah yang namanya PTDI, ya, PT LEN, ya, agar drone ini tidak hanya istilahnya bisa terbang, tapi juga bisa menjadi alutsista yang handal. Ya. Lanjut untuk garam industri, ya, intinya adalah garam petani yang NaCl-nya di bawah 90%, harganya sangat murah, dengan teknologi ini bisa dikonversi menjadi garam kualitas industri dengan NaCl di atas 97% dengan harga yang bisa menyejahterakan petani. Jadi kita ingin menyejahterakan petani garam sekaligus kita mengurangi ketergantungan impor untuk garam industri. Ya, berikut inilah N219 amfibi yang kita harapkan benar-benar bisa menerjemahkan tol laut yang sering diangkat oleh Bapak Presiden. Jadi tol laut itu tidak hanya bicara kapal, tapi juga bicara pesawat, terutama pesawat yang bisa menjangkau pulau-pulau yang memang posisinya sulit dijangkau atau tidak punya landasan. Ya, kemudian terkait kemandirian pangan, ya, saat ini pengembangan teknologi di bidang pangan tidak hanya bicara benih, tidak hanya bicara bagaimana menanam dan seterusnya. Kita bicara smart farming, kita bicara penggunaan teknologi digital di dalam pertanian. Jadi tidak perlu lagi menggunakan orang untuk mengecek apakah misalkan pohon-pohon yang ada di perkebunan itu perlu dirawat atau tidak, tapi bisa menggunakan drone, dan drone sendiri misalkan bisa digunakan juga untuk melakukan misalkan membersihkan atau
menghilangkan hama, demikian juga dengan peralatan digital, dengan HP kita, kita bisa mendeteksi apakah di dalam radius sekian meter atau sekian kilo, kita bisa menemukan ada pohon yang barangkali sudah panen atau pohon yang barangkali malah sakit dan perlu dirawat. Ya. Dan disinilah dari semua hasil karya tadi, triple helix itu menjadi penting. Dan ini kita lakukan kemarin waktu COVID-19. Jadi riset inovasi COVID-19 bisa lahir hanya dalam waktu 2-3 bulan dengan berbagai produk. Itu bukan karena karya sendiri-sendiri, tapi karena kolaborasi antara sisi pemerintah yang di atas, kemudian ada sisi dunia penelitian, lembaga dan perguruan tinggi, plus pemakai atau industri yang melakukan produksi dalam jumlah besar. Sehingga berhasil dihasilkan ini segitu banyak produk yang sebagian sekarang sudah menjadi produk yang sangat dibutuhkan, contohnya rapid test, PCR test kit dan yang lainnya. Ya, lanjut. Ini ventilator hanya untuk hanya sekedar kita refresh memori. Ya, kami berterima kasih karena ada ventilator paling tidak dari 5 yang mendapat izin edar. Ya, ada yang berasal dari ITB, ada yang berasal dari UI, ya, yang pastinya dikomandani oleh Fakultas Teknik, dan ada yang dilakukan oleh swasta, dan ada yang dilakukan oleh lembaga penelitian seperti LIPI dan BPPT. Dan saat ini sudah tersebar lebih 700 ventilator hasil inovasi dalam negeri di berbagai rumah sakit dan fakultas kesehatan di Indonesia. Kalau yang ini adalah rapid test yang saat ini sedang dikembangkan. Ini rapid test yang versi awal, saat ini sedang dikembangkan bersama ITB dan UNPAD, rapid test yang lebih akurat, lebih komprehensif informasinya, IgG, IgM-nya, ada yang di total, ada yang di combo, dan juga reagen untuk rapid test ini sudah bisa diproduksi sendiri. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi import hanya untuk menggunakan rapid test. Kemudian satu hal lagi, ya, ini adalah RT-Lam yang kita harapkan bisa menjadi substitusi dari RT-PCR. Ya, dikembangkan oleh LIPI, dan ini adalah menggunakan teknologi, menggunakan kekeruhan ya dari cairan. Apabila positif, berarti keruh. Ini diambil dari swab, ya. Apabila tidak keruh, itu artinya negatif. Dan ini jauh lebih murah daripada mesin RT-PCR, dan juga waktunya bisa hanya 1 jam untuk menentukan hasilnya. Lanjut, ini juga alternatif PCR yang lain dikembangkan oleh BPPT bersama ITB menggunakan mesin surface plasmon resonance, di mana kita bisa menggunakan mesin ini yang harganya jauh lebih murah dari RT-PCR meskipun mesinnya masih impor dengan test kit yang sudah dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Jadi sekali lagi ini untuk substitusi impor sekaligus memastikan testing menjadi lebih masif dan juga dengan biaya yang lebih terjangkau. Ya. Nah ini tadi microchip yang menemani SPR tadi, yang nantinya reagennya juga sudah bisa dibuat di dalam negeri. Dan lanjut, ini adalah mobile lab ya dari BSL2, karena untuk testing tentunya diperlukan BSL2 yang lebih banyak, yang barangkali membutuhkan waktu untuk membangunnya, sehingga mobile lab ini bisa menjadi solusi. Ya. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak-Ibu semua, dan sekali lagi atas nama Menristek, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan komitmen Bapak-Ibu di Fakultas Teknik seluruh Indonesia yang benar-benar sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan riset dan inovasi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, kami mohonkan untuk sekaligus membuka, ya. Pak Menteri. Ya. Ya, mohon maaf Pak Rektor. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar untuk forum Dekan Teknik seluruh Indonesia sekaligus pameran virtual teknologi secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak.
Baik, terima kasih sekali Pak Mendesteg telah memberikan sambutan, arahan, dan membuka acara ini. Dan paparan Pak Mendesteg sangat komprehensif, yang intinya antara lain adalah bahwa teknologi dan inovasi adalah kunci dari kemajuan bangsa, kunci dari daya saing. Jadi bisnis itu harus berjalan dengan dan baik bagi kegiatan sumber daya alam serta juga teknologi-teknologi masa depan yang menunjukkan daya saing bangsa ini. Terima kasih sekali Pak Mendesteg, dan dengan dibukanya seminar dan pameran virtual ini, maka tugas saya sebagai moderator untuk memandu pembukaan telah selesai, dan lalu untuk kunjungan virtual kami serahkan ke Pak Sekjen FDTI, monggo Pak Isradi Zainal, dan kami akhiri cincin berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.